Ani, kenapa keponakan kamu ini gemesin banget? Ya ampun, rasanya pengen ilh. Tapi bukan yang lebih tua sih, yang di kamar sebelah itu mau banyak bacotnya doang. Kalau ini mau gemesin banget. Kalau main sama ini, satu ini rasanya kayak ngebayangin ini kita, anak kita sendiri gitu. Iya nggak? Siapa yang paling lucu di sini? Siapa yang paling lucu di sini? Nggak bisa pilih aku lama-lama. Canda. Gemes, gemes. Kok aku punya? Kok cewek aku punya keponakan gemesin banget sih. Tak ngerti aku lama-lama. Giliran aku cuma punya adek. Itu pun nyebelin banget. Nggak bohong. Kenapa ya kita? Keponakan kamu ini. Ya aku suka pikiran gitu. Nanti kalau misalnya kita udah jadi keluarga gimana? Jadi kayak happy family gitu kayaknya. Mana? Kita nanti kayak di Nora-Nora gitu, di stiker mobil kita taruh. Ayah, eh, papa, mama, terus sama anak-anak kita gitu. Mau gak kayak gitu? Kayaknya gemesin banget ya. Aku juga rasa ini gemesin banget ya. Apalagi kalau misalnya ibunya kamu tuh. Kalau ayahnya aku juga pasti keren kok. Nanti kalau misalnya anaknya cowok, aku bakal ajarin dia yang keren-keren gitu. Aku bakal jadi the best dad ever. Terus kalau misalnya you as the mom, you're gonna be the best mom of all time. Lihat tuh. Senyum-senyum bayinya. Pengen di peluk sampai gitu. Bingung deh aku lama-lama. Cuma pengen bayangin aja kalau misalnya kita nanti udah gede, udah dewasa gitu. Tuh Ben di sebelah ini lagi tidur. Atau lagi diam aja, nggak tahu deh. Biasa sih keliuran ya, banyak berisik sendiri, tapi sekarang tumben sepi. Well, I guess that's for the better, I guess. Berisik tuh. Semua kan kamu nih yang lebih tua. Bacot aja. Kerjanya bikin emosi. Gak ngerti lagi aku. Sayang. Nanti aku panggil kamu mami, terus kamu panggil aku papi. Wow dah. Udah fix jadi happy family kita. Gak ada yang bisa stop kita untuk menjadi keluarga yang sangat amat berona, bersinar dan bersahaja. Aku ngomong gak tahu gak jelas. Yang penting aku bakal jadi ayah yang terbaik buat anak-anakku. Nah, anak-anak kita maksudnya ya. Terlalu terbawa arus aku ini. Ya ampun. Balik ke keponakanmu ini, tuh dia ketawa-ketawa sendiri, tuh dengerin aku. Kenapa? Senang lihat aku kayak gini, aku. Pasti dong. Malam aku gak kuat, gitu. Bayangin ya.
Udah deh. Aku mau ini dulu ya. Mau pergi ke toilet dulu. Kamu jagain dulu ya keponakanmu ini. Takut dia nanti berkeliuran sendiri terus nangis-nangis sendiri kan kasihan gitu. Perlu latihan jadi mam gitu biar jadi nanti udah siap jadi mam terbaik. Tenang, kok nanti aku siapin pialanya. Udah masih dapet awardnya. So yeah. Love you banget. Gak sabar deh kita punya keluarga. Bentar ya sayang, nanti aku balik, oke? Okay?